Dadah Rojali. Rombongan jarang beli. Iya. Yeah. Berangkat. Selamat malam. Lagi dong. Jam berapa? Jam 3. Wah, jam baru bahaya. Ini yang mau berbagian bawa tas. Nah, ada makeup tuh. Ini 2, 3 sama tuh. Kamu kok pakai kemeja jeans itu mau ngapain kayak Dilan maksudnya? Hah? Kan Dilan. Dolan. Habis dolan. Terus langsung ke sini. Dolan apa kerja nih? Nah, sekalian habis dolan kerja. Tadi habis ngedate. Iya, yeah, ngedate sama siapa? Emang ada yang mau? Ada. Ada tiga. Ini baru yang satu, yang dua belum. Oh gitu. Dia akan nunggu yang satu. Kamu berarti boril banget lah ya. Bahaya. Nggak terus dia. Kisbay mana kisbaynya? Selamat pagi. Lagi anu nih. Ngecek di dalam pesawat. Tekikot. Ini konsepnya gimana, Pul? Konsepnya akustikan. Akustikan paling 4 lagu, 5 lagu. Durasi 1 jam dihitung take off sama landing itu 1 jam sama soalnya, jadi totalnya 1 jam. Muternya kemana aja? Kemarin ngobrol sama pilotnya, muternya lihat cuacanya. Tapi Jabodetabek apa Jawa Barat apa gimana? Ketinggiannya 30.000. Tinggi dong? Iya, benar-benar terbang tinggi. Pokok arahnya itu ikutin cuaca. Kalau cuaca di sini jelek, kita tinggal ke sana gitu. Oh. Pada pagi hari ini kita insya Allah akan melaksanakan misi pengorbanan dalam rangka kegiatan angkatan udara yang terdiri
kita akan melaksanakan penambangan dengan motorik publik sesuai dengan SPP yang sudah direncanakan. Nanti sesuai dengan planning yang sudah kami sampaikan tadi, penerbangan ini dengan kita laksanakan dengan profil pertama di ketinggian 10.000, kemudian naik ke 15.000 sampai dengan 25.000. Apabila semua normal kondisian, kita akan lanjutkan untuk melakukan subjek-subjek untuk training. Kemudian saya minta tolong rekan-rekan yang di belakang, terutama bibit kru, tolong apabila ada sesuatu abnormalitis apapun bentuknya, segera dilaporkan ke COVID, baik itu menggunakan ini sistem ataupun secara langsung ke COVID. Nanti cabin dan COVID itu akan kami remain open. Jadi apabila ada apa-apa bisa segera diinformasikan ke COVID. Kemudian nanti untuk rekan-rekan dari Madi, tolong apabila di dalam penerbangan ada segala sesuatu yang sifatnya abnormal, dilaporkan ke rekan-rekan cabin crew. Ini biar rekan-rekan cabin crew yang mengambil tindakan. Jadi nanti apabila harus melaksanakan tindakan apa, nanti cabin crew yang akan mengarahkan rekan-rekan sekalian. Tolong jangan ambil decision sendiri apabila ada sesuatu, menunggu arahan dari cabin crew. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Semoga misi kita ini dapat berjalan dengan lancar, sehingga apa yang kita rencanakan di esok hari dapat berjalan dengan lancar. Amin. Mungkin ada tambahan? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Ini baru pertama kali kita laksanakan ya, jadi saya mempercayakan pada pilot safety ya, pilot instrument. Ya. Apabila tidak sip, jangan ragu-ragu ya, profesional ya. Ya. Jadi kita laporkan ke pimpinan. Ya. Jadi juga teman-teman Padi untuk alert ya, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita akan cancel ya. Nanti pada saat prosesi take off dan landing, kita seperti penumpang pesawat biasa, pada saat sudah level, nanti fire safety akan umumkan, baru kita boleh berdiri dan berjalan. Mungkin begitu ya? Iya, betul. Ini bagian. Jika terjadi emergency, nanti saya yakin dan sangat berjalan. Insya Allah, mudah-mudahan lancar lah ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Baik, demi pelajaran tugas kita bersama, marilah kita awali kegiatan penerbangan ini dengan akan diperkenalkan yang benar dua bos. Selesai, terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang. Pak Bambang, bagaimana persiapan untuk terbang besok, Pak? Tidak. Kita hanya melihat sejauh mana keamanan persiapan ini, kalau memang memungkinkan besok kita terbang, tapi kalau sekiranya ada potensi bahaya kita tidak akan berhenti. Terima kasih, Pak. Jangan ketawa-ketawa kamu. Oh, di COVID boleh ya? Oke. Thank you.
bumi tak mampu lagi berputar.